Assalamualaikum, jumpa lagi di Cengkelin Channel. Lama tidak jumpa teman-teman semuanya. Ini masih bulan Sawal. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Kali ini saya ingin menunjukkan belanja saya hari ini teman-teman. Lama tidak membuat konten, satu bulan lebih, hampir satu bulan setengah teman-teman. Saya baru ingin membuat konten. Saya tunjukkan ini tadi sekalian ngantar anak sekolah. Saya belanja dagangan. Dagangan di langganan juga banyak yang kosong teman-teman, karena belum maksimal sales-salesnya yang datang teman-teman. Oke, kita tunjukkan belanja saya untuk hari ini teman-teman. Loh teman-teman, belanja segini kurang lebihnya 600.000 teman-teman. Yuk kita buka satu per satu teman-teman. Ini yang banyak jajanan anak-anak. Hari ini tidak beli rokok sama sekali. Kalau dibuka ini loh teman-teman, belanjanya 600.000 itu seperti ini. Nyicil jajanan anak-anak yang banyak teman-teman. Yang paling cepat ya jajanan anak-anak di tempat saya itu. Jadi ya jangan sampai telat jajanan anak-anaknya. Ini Milo beng-beng, ini 2000-an. Ini sosis 500-an teman-teman, sosis 500-an. Bubur ini 1000-an. Ini jajan 500-an. Ini 500-an. Mie gelas, sari mie gelas ini 1000-an. Ini jajan 2000-an. Kalpa beng-beng. Ini nata de coco, ini juga 2000-an. Ini 500-an. Yupi, 4 jenis ini tadi. Yupinya ini jajan 2000-an. Nyicil sedikit-sedikit dulu biar penuh lagi. Ini tadi per obat-obatan teman-teman, sedikit-sedikit dikompliti lagi, banyak yang habis. Ini ladaku, desaku, teh pucuk besar kecil, milku, milkuwa segitiga. Cuma ini saja tadi belanjanya teman-teman. Nanti salesnya kalau tidak salah juga akan datang. Ini lebaran ke-12 teman-teman, masih di bulan Sawal. Dagangannya banyak yang kosong teman-teman. Sales-salesnya belum banyak yang datang. Di langganan saya juga banyak yang kosong juga. Oke, kita tunggu sales saya nanti datang lagi ya teman-teman. Kita tata-tata dulu dagangan yang ini dulu. Oke teman-teman, ini salesnya baru datang setelah lebaran teman-teman. Baru datang ini. Kita cek nanti habis berapa. Nyambi sekalian tata-tata kulkas, nanti anak pulang sekolah yang diserbu minuman dinginnya. Ini loh teman-teman, belanja saya di sales tadi segini. Ini habisnya 519 teman-teman. Seperti ini nanti kita tata ya teman-teman. Tokonya banyak yang kosong, belum maksimal pasarnya. Nanti kita lihat kalau sudah saya tata nih teman-teman. Loh, kosong, banyak yang kosong. Minuman-minumannya yang paling utama ini Aquario sejenisnya kosong. Oke, kita tata-tata dulu ya teman-teman.
belanjanya untuk hari ini. Oke teman-teman, dagangannya sudah ditata, sudah digantung-gantung untuk hari ini, sudah kelihatan penuh lagi teman-teman. Ini tadi baru sempat bikin video lagi malam-malam. Ini teman-teman, etalasenya sudah sedikit sudah penuh. Alhamdulillah. Belanja yang tadi pagi, tadi siang ya teman-teman ini. Seperti ini gantung-gantungannya. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, penampakannya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video dari Jengkelin. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin membuka warung kelontong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.